Puluhan Vespa adu balap jajal sirkuit Pantai Batu Panganten Sukabumi. Sebanyak 45 pembalap sepeda motor Vespa klasik beradu kecepatan di lintasan sirkuit Grass Track yang terletak di objek wisata Pantai Batu Panganten, Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu, 8 September 2024. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Vespa Independen Sukabumi Bersatu, FKAVIS. Lintasan Grass Track yang digunakan sepanjang 800 meter dengan permukaan tanah yang menantang keterampilan para pembalap dengan setiap race terdiri dari 6 putaran. Adu balap Vespa jadul ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah, termasuk Bandung, Bogor, Jakarta, Garut, Sukabumi, dan Pajampangan. Omay Komarudin, salah satu panitia lokal Grass Track Vespa, menjelaskan bahwa ada 5 kelas yang diperlombakan dalam acara ini, yaitu, kelas standar, FFA, free for all, non-pembalap, kelas penasaran, dan kelas mekanik. Peserta yang datang dari berbagai daerah sangat antusias mengikuti perlombaan ini. Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi tetapi juga sebagai bentuk silaturahmi di antara para pecinta Vespa, ucap Omay. Acara yang bertajuk, Pateupung Lawung, Pak Amprok Jongok, ke-11 ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar komunitas Vespa serta mempromosikan objek wisata Pantai Batu Panganten. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para penggemar sepeda motor klasik untuk menunjukkan keterampilan mereka di lintasan sambil menikmati keindahan pantai. Intinya kegiatan ini sebagai silaturahmi, dan ikut promosikan objek wisata Pantai Batu Panganten, tuturnya.